Nah nih, posisinya entah makan babi entah makan orang nggak tahu kita guys. Tuh kepalanya tuh guys. Nah bayang eng, kepalanya eng. Sebuah video baru-baru ini diunggah ke media sosial. Video yang diunggah itu memperlihatkan warga yang tengah menemukan seekor ular sanca raksasa di aliran sungai. Perekam video menyebut ular itu dengan sebutan anaconda. Warga menemukan ular tersebut di aliran sungai di Pulau Kalimantan. Ular dengan panjang sekitar 10 meter itu tampak seperti baru selesai melahap mangsanya. Video yang diunggah ulang oleh akun Pojok Banten itu viral di media sosial. Penemuan ular besar di Sungai Bawang, keterangan dari video tersebut, terdengar dari perekam video yang tengah menjelaskan penemuannya itu. Dengan memegang sebuah kayu, orang-orang tersebut berusaha menarik perhatian ular tersebut agar bisa naik ke daratan. Sesekali ular tersebut membuka mulutnya yang sangat lebar, hal itu tentu saja membuat orang-orang sekitar yang ikut menyaksikan ular tersebut berlarian. Beragam komentar pengguna media sosial menanggapi video tersebut. Banyak warganet yang menyarankan agar orang-orang tersebut menjauh dari sungai itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Aja guys, pengen tahu guys, ini lagi ada yang lari ya. Ini posisinya nih. Harus makan ini. Ini anak konda ini guys, posisi di Sungai Bawang.